saudara yang berada di Sulawesi Utara, Anda bisa menikmati nuansa Pulau Dewata Bali di sana. Ada satu tempat yang sekarang ini ramai sekali dikunjungi warga, terutama saat akhir pekan. Selain nuansa Bali, pemandangan Gunung Lokon juga jadi sajian khas tempat wisata bernama Valentine Hills. Di tengah sejuknya Kelurahan Wuloan, Kecamatan Tomohon Barat, ada tempat wisata baru dengan konsep bernuansa Pulau Dewata. Pengunjung perlu berkendara selama kurang lebih 45 menit dari kota Manado. Sejak awal menginjak tempat ini, pengunjung akan berasa tak berada di Sulawesi Utara karena ornamen khas Bali ada di sana-sini. Lokasi foto dengan pemandangan Gunung Lokon jadi salah satu primadona yang lengkap ditambah penganan sajian khas Sulawesi Utara. Menikmati suasana sore hari dari Valentine Hills dengan view langsung Gunung Lokon, pemukiman warga, persawahan, plus sejuknya udara yang ada di kota Tomohon, ditemani secangkir teh, ditemani juga dengan makanan dan jajanan khas Sulawesi Utara akan membuat Anda betah berlama-lama di sini. Menurut pengelola, pengunjung yang datang bisa mencapai 1.000 orang di akhir pekan. Karena di sini ada beberapa tempat yang sama, kami juga dalam strategi sendiri. Selain juga masyarakat desa di Tomohon banyak yang untuk penasaran. Kita mencoba memberikan nuansa dari Tomohon. Mudah-mudahan dengan hal yang berbeda dari yang lain, kita kunjungan masyarakat lebih banyak dari yang lain. Untuk memasuki area wisata Valentine Hills, pengunjung dikenakan biaya Rp15.000. Tim Liputan Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara.